Diketahui, masih banyak calon TKI yang masih belum paham proses perizinan TKI khususnya di kota Tanjung Pinang, sehingga para calon TKI tersebut menggunakan jasa calo. Manggiring Hasinaga, Kepala BP3 TKI Tanjung Pinang mengatakan, Kepulauan Riau adalah poros perbatasan. Banyak masalah yang ditemukan, terutamanya pekerja imigran Indonesia yang ke luar negeri. Dari beberapa penanganan yang kita lakukan dalam hal perlindungan terhadap pekerja imigran kita selalu melakukan pengawasan kerjasama dengan stakeholder terkait, antara lain dengan TNI dan Polri, khususnya dengan pengelola-pengelola pelabuhan kita. Kita aktif melakukan pencegahan-pencegahan di sana secara rutin. Manggiring Hasinaga, Kepala BP3 TKI Tanjung Pinang, juga bekerja sama dengan stakeholder seperti TNI dan Polri. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.